Salam sejahtera, selamat petang. Pengerusi majlis, ahli-ahli pidato PJ yang saya hormati. Petang ini saya ini berkongsikan tajuk yang bernama keperluan manusia di dunia ini. Ya. Setahu kita, bila kita tanya mana-mana orang, mereka mempunyai keperluan yang tersendiri. Kalau kita tanya budak-budak kecil dan sebagainya, dia kata saya perlukan, saya nak makan aiskrim. Ya. Kalau tanya yang budak-budak dewasa dan sebagainya ataupun yang tua, setiap orang mempunyai kehendak yang lain. Ada yang saya nak rumah tapi sudah ada rumah, saya nak rumah yang lagi cantik, bangunan yang lagi besar. Ya. Ada yang sudah ada isteri tapi nak lagi, yang isteri yang lagi comel dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak taksirkan kepala manusia ini? Ini adalah agak sukar. Dalam tahun 1943, seorang ahli psikologi namanya Abraham Maslow sudah mengemukakan satu teori. Teori itu dinamakan teori keperluan manusia. Beliau menyingkatkan keperluan manusia kepada 5 peringkat. Peringkat yang pertama, beliau menceritakan ialah keperluan asas ataupun keperluan fisiologi. Keperluan asas. Mengikut beliau, keperluan asas untuk manusia ialah kita perlukan air untuk hidup kehidupan. Kita perlukan udara supaya kita boleh hidup. Ini adalah sangat asas. Tanpa dia kita tak boleh hidup. Kita perlukan makanan. Ya, itu sebabnya ada orang tanya saya, kenapa kita perlu bekerja? Susah sangatlah. Itu dia. Masa you kena hidup, you kena beri makanan. Lepas tu, selepas ada makanan pula kita fikirkan, saya perlu ada rumah, tempat perlindungan kita perlukan. Ini adalah asas saya pernah tekankan. Mengikut teori beliau juga, selepas teori selepas keperluan asas ni dipenuhi, kita pula berhajat tinggi, kita perlu perlukan keselamatan. Peringkat kedua ialah keselamatan. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, kenapa majikan perlu sediakan tempat yang selamat dan aman untuk pekerjanya? Kalau tidak, ya, setiap hari berlaku kemalangan, kematian. Saya rasa tak ada orang nak bekerjalah di kilang ini. Ya. Begitu juga saya boleh contohkan dalam sebuah keluarga. Ya. Kalau dalam keluarga itu tak selamat, ya, tak ada belikan apa tu, tak membelikan rezeki apa tu, naskah kepada isteri dia, naskah dan anak-anak dia, maka keperluan asas tu tak dipenuhi, rumah itu tak selamat untuk diduduk. Ya. Peringkat yang ketiga ialah kasih sayang yang diperlukan. Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak sunyi, tidak boleh hidup secara sendiri. Kita perlu hidup berkelompok, berkumpulan. Kita perlukan kawan. Itu sebabnya ramai majikan sudah tahu konsep psikologi ini. Bila kita ambil pekerja dan sebagainya, bukan sahaja kita bagi dia gaji supaya dia ada keperluan hidup yang asas. Ya, kita pastikan tempat dia selamat di luar daripada ancaman bencana pekerjaan dan sebagainya. Majikan pula pastikan supaya ada kelab-kelab sukan dibelikan. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Disebabkan mereka tahu setiap orang itu ada yang perlukan kasih sayang, dia perlukan perhatian daripada orang lain dan sebagainya. Itu sebabnya ada kelab sosial. Ya, kalau saya nak aplikasikan dia dekat keluarga pula, kalau suami yang selalu berpoyo-poyo dekat luar, saya rasa isteri tak selamat lah. Kan? Entah bila, saya rasa soal perceraian itu akan berlaku. Ya? Kalau katakan suami atau isteri tak tunjukkan belas kasih sayang kepada suami, pasangan dia dan sebagainya, saya rasa keluarga itu tak akan bahagia. Kenapa begitu? Ini disebabkan manusia kita perlukan macam itu. Ini pula terjadi juga kepada isteri kita, suami kita dan sebagainya. Ya. Peringkat yang keempat yang dikatakan ialah
peringkat penghargaan. Dan yang kelima ialah upaya diri. Peringkat keempat dan kelima itu ada peringkat yang agak tinggi kualiti dia. Manusia ini perlukan pujian, tuan-tuan puan-puan. Dia perlukan status. Kalau katakan kereta kancil bagi dia, mungkin sekarang ia akan peluang asas lah. Tapi kalau BMW, itu lain. Status bangga dia kalau dia ada kereta besar macam tu. Dia tunjuk-tunjuk pula kepada jiran dia dan sebagainya. Dia rasa macam sangat sombong. Tuan-tuan puan-puan, kenapa? Pasal ini penghargaan. Pola lain, lihat lain terhadap diri dia. Ini saya special, saya bukan ahli seperti yang anda kenalkan. Pasal saya ada banyak duit, keperluan asas memang dah ada. Isteri pun cantik, semua dah ada. Kenapa gila-gila lagi? Pasal dia ada yang gila kuasa. Disebabkan ini, penghargaan dan upaya diri. Tuan dan puan-puan, psikologi ini pun sudah diketahui oleh majikan. Apa yang majikan buat ialah, dia dah beritahu penyeria dia. Kalau ada pekerja yang rajin, tepuklah bahu dia sikit. Encik, best lah, you sangat good lah. You are very good, you sangat pandai dalam kerja you. Kasihan pekerja kita. Dia pula tak tahu dia sedih permainkan. Ya, pasal dia memang perlukan dahagakan nilai kehendak dihaga itu. Ya, jadi kalau penyiram pandai, dia akan tepuk-tepuk dia. Walaupun gaji sangat kurang lah tuan-tuan puan-puan, tapi dia rasa, aduh, kalau saya tak ada dekat syarikat ini, saya punya penyiram tak boleh hidup lah. Jadi hari dia puji saya, tanpa saya bekerja, dia tak boleh, dia memang lingkup. Dia bagi konsep macam itu. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Disebabkan dia tahu, penyiram dia tahu, pekerja dia itu memang dahagakan penghargaan. Kalau kita puji bahagia, memang motivasi darah itu akan mendadak. Dia akan bekerja rajin dan sebagainya. Kalau kita aplikasikan dekat rumah pula macam mana? Ya, selepas setiap hari isteri kita mengemaskan rumah, masak nasi kepada kita dan sebagainya, bila balik sahaja, kita boleh gunakan apa tu, faktor psikologi tu. Kita puji pula isteri kita. Sedap hidangan anda, walaupun tak sedap. Isteri pula akan sangat sayang dan memang akan jaga kita. Pasal kehendak dia itu, dia diberikan perhatian, pendek katalah. Ya. Begitu juga upaya diri. Kalau penyiria dapati pekerja itu memang mahir, pandai, mungkin dalam apa itu bercakap di depan, maka dia akan minta dia. Dia kata, selain pekerja ini, kenapa tidak dia menjemput di dalam bidang pidato dan sebagainya. Bila ada apa-apa ucapan, dia akan undang dia. Bila pekerja itu mempamerkan bakat dia, dia rasa, alamak, ini syarikat memang tahu saya lah. Gaji walaupun tak tinggi sangat, ya, menghargai saya, puji pula saya, lepas menyelahkan bakat saya supaya saya boleh bersilat dan sebagainya, menunjukkan kemampuan saya, saya tak nak bekerja dekat tempat lain lah. Saya ada majikan yang faham saya, saya ada penyiri yang mengerti saya dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, secara kesimpulannya, ada baiknya, ada faedahnya kita faham teori Abraham Maslow ini, lima peringkat keperluan manusia ini. Akibatnya, kalau anda tahu, anda lebih senang untuk berkomunikasi, berhubung dengan orang lain. Sebelum orang berucap, you dah tahu niat apa dia nak. Kalau dengan cara macam itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja dalam alam pekerjaan, ya, maupun dalam alam keluarga kita. Saya percaya anda tentu dapat menjaringkan hubungan yang elok. Anda tentu dapat mengekalkan kebahagiaan dalam keluarga anda. Sekiranya anda memahamikan konsep tersebut, sekiranya anda mampu manipulasikan kehendak-kehendak manusia itu, dan anda mampu mencapai anda punya hajat, dan tak rugi juga untuk parti yang lain dan sebagainya, mereka pula rasa kehendak mereka itu dipenuhi dan mereka akan berterima kasih kepada anda. Saya rasa dengan adanya pengetahuan macam itu, nescaya anda akan berjaya. Sekian, terima kasih.